Hai, balik lagi sama gue FV di channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian, dan channel paling favorit kalian di land kreatif. Yo, hari ini gue bakal ngebahas tentang lab level 3 ya, personal lab level 3. Nah, seperti video gue sebelumnya yang menjelaskan tentang lab level 2, gue kali ini bakal ngejelasin tentang lab level 3. Nah, level 3 ini kalian dapetin dari mana? Kalian bisa mendapetin dari Time Island ya. Jadi kalian harus ningkatin rank Time Island kalian itu untuk rank 12 kalian bisa mendapatkan lab life. Lalu untuk rank 13 kalian bisa mendapatkan light tech lab yang level 3 ya. Untuk rank 14 kalian bakal bisa mendapatkan medium tech lab level 3. Nah, gue bakal ngebahas sesuatu yang entah ini trik, entah ini emang patchnya ya. Jadi kalian itu bisa menggunakan lab level 3 itu walaupun tem kalian itu belum mencapai ranknya ya. Jadi gue bakal kasih contoh, misalnya ini gue di sini ada medium tech lab level 3. Nah, medium tech lab level 3 ini harus didapetin saat tem island kalian itu rank 14. Sedangkan kalian bisa lihat sendiri ya, tem island gue itu baru level 13 ya sobat. Baru level 13, tapi gue udah bisa mendapatkan medium tech lab level 3. Nah, ini caranya gimana? Ini gue bisa pakai ya sobat. Ini soalnya tandanya ada. Jadi gue bisa pakai ini, gue bisa klik. Kalau tidak bisa ya, kalau patch sebelumnya itu tidak bisa klik itu bakal tidak bisa pakai. Nah, ini gue bisa pakai. Gimana caranya? Caranya adalah minta bantuan temen kalian ya untuk membangunnya. Ini contoh misal, ini gue minta bantuan temen gue. Jadi gue minta bantuan temen gue untuk ngebangunnya, dan gue yang isi bahannya, dan dia yang bangun ya, dia yang bangun. Nah, gimana caranya sekarang biar bisa kalian pakai? Ini sistemnya sama kayak box pribadi ya. Jadi kalian harus pick, jadi kalian harus angkut ya. Kalian harus angkut si medium tech labnya, baru habis itu kalian taruh di time island kalian. Nah, setelah itu kalian bakal bisa pakai si lab ini ya. Jadi kalau kalian udah angkat lalu kalian taruh, itu kalian jadi bisa pakai si tech lab ini. Nah, sekarang gue bakal sedikit ngejelasin ya, sedikit banyak ngejelasin tentang apa sih buffnya yang ada di medium level lab level 3 ini. Apa aja buffnya, gue bakal cek di light tech lab. Nah, di light tech lab ini kebanyakan adalah sebenarnya mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan yang level 2. Cuma bedanya kalau level 2 itu 9 poin, ini itu jadi 12 poin ya. Kalau level 3 itu jadi 12 poin. Lalu untuk battlenya sendiri, bah battlenya sendiri kita cek, bah battlenya itu naik 2 kali lipat sobat. Kita cek ini tadinya 15 itu jadi 38. Wow, 38. Kalau untuk akurasi dari 16 jadi 25. Wow, lumayan. Untuk akurasi naiknya walaupun tidak 2 kali lipatnya tapi lumayan. Untuk lab-labnya sendiri itu ada buffnya itu macam-macam. Seperti yang gue tadi bilang juga, ternyata naikin 12 ya, mirip-mirip naikin 12. Dan kalian bisa geser di sini, kalian bisa geser untuk mencoba lab-lab yang level 1, level 2, ataupun kalian bisa pakai yang level 3. Ini untuk Eva-nya sendiri kita cek, Eva-nya naik 2 kali lipat. Wow, max energi itu naik satu ya, setengahnya lah ya, setengahnya 3 kali 2 lipat. Lalu untuk stealth ability-nya naik 2 kali lipat dari 20 jadi 40 sobat. Nah, untuk biayanya sendiri itu ada 10.000 dan ini berlaku selama 30 menit ya, 30 menit. Nah, untuk medium tech lab-nya sendiri gue
kalian bisa cek ini ada defense penetrasinya itu naik dari yang 7 jadi 16. Wah, ini sakit banget, ini sakit banget. Lalu untuk critical hitnya juga naik dari 10 naik jadi 15. Wow. Yo, untuk yang lain kalian bisa cek sama ya. Naiknya dari 9 ke 12. Jadi kalau kalian mungkin yang point ability-nya itu belum cukup untuk mencapai skill gratisan, kalian bisa memakai level 3 ini. Nah, gue bakal langsung coba, kita bakal nyoba untuk PvP ya, PvP battle dengan menggunakan level 3 ini versus RC Clan. Nah, gue bakal coba bagaimana hasilnya, apakah bisa nyeimbangin walaupun nanti ntar gue kalah. Kita lihat aja nanti apakah bisa nyeimbangin ataupun bahkan tidak sama sekali. Jadi gue bakal ini ya ngebahas worth it atau enggak menggunakan buff gelut untuk level 3 ini. Oke, yuk kalau gitu kita langsung saja berangkat. Oke, gue ditemenin sama Jeong. Hey Jeong, say hey to viewers. Annyeong, I'm Jeong Hyun. Yeah. She's Jeong and you can call her JH ya, JH. Say annyeong again, say annyeong again. Hello. So, jadi okay. Jadi gue bakal make lab ya. Jadi ini gue udah make lab yang level 3. Jadi ada Eva, gue make Eva. Terus gue make akurasi dan yang terakhir gue make critical hit ya. Critical hit lab level 3. Nah, dan gue bakal ngelawan JH yang JH pakai RC Clan ya. Jadi dia pakai RC Clan. Oke, okay, I will use lab and you will use RC buff. Understand? Oke, mama. Oke, mama. Saya siap. Siap. Wait. Loading, still loading. Oke, okay, I will out clan now. Okay. Let's fight. Are you ready? Yes, ready. Yeah. Okay. 1, 2, 3. Let's fight. Wait. Okay, Jeong Hyun use. Okay, use. Whoa. Yes. Whoa, come here, Jeong, come here. Whoa. Let's say kill Jeong. Wow. Okay, nice. We can bully Jeong here. Use your full. Okay, nice. Okay. You use attack stance or death stance? You use attack stance, right? Okay, nice. I will use let's fight again later. After this, I will use full defense. I will use full defense after this. You can fight. Why you don't fight? I don't want to fight. Please fight. Please try to fight. Why you keep fight. Ah, okay. Be serious, fight. lol. Let's start again. I will use death now. I will use death armor. Bewan kui. Okay, ntar. Wait. Okay, di ronde kedua gue bakal pakai full death ya, full death. Jadi tadi di ronde pertama kayaknya si JH ngepur. Gue bakal pakai full dev di sini. Kalian bisa lihat ini gue pakai full dev, dev 21. Lalu ini gue kepala pakai dev berapa nih? 27. Wow. Terus gue pakai ini ada knock 1 dan gue terakhir pakai dev 18 ya tangannya. Nah untuk senjatanya gue pakai senjata lama, senjata penet
Penet 6 ya, Penet 6 STRN. Senjata lama ini, senjata lama sebelum adanya update yang terbaru. Are you ready, Jeha? Yes, I'm ready. Oke, okay, let's start. 1, 2, 3. Hey. Why? You cheat on me. Okay. Wow. Okay, nice. Goblok kami. Oke. Jeong ngebur sobat, Jeong ngebur nih, Jeong ngebur. Wait. Okay, nice. What damage it? Just one? Huh? Damage one. Ayo. Don't let me win. Why you let me win? Don't let me win. Let's fight. Let's fight for real. Wow, okay, nice. What armor did you use? My best sword weapon. Is your best armor? No. Just crazy armor. Maybe defense level 20. Wow. Huh? Oh, okay, nice. Dai Jeha, dai. You can be die here. Okay, nice Jeha, dai. Oh my god. Why you put it in me? Huh? Fight. Okay, ayo. Come on, fight. Jahat. I'm not jahat. Wow. Okay, nice. Wow, Jeha can fight with me. Wow, sorry Jeha. Oh, wow. I can. Wow. Oke, okay, request. Oke, okay, terima kasih yang udah nonton ya. Jadi nampaknya lab personal ini nampaknya bisa nandingin banget ya, nandingin RC Clan ya. Bisa kalian lihat sendiri tadi si Jeong ini tadi dia pakai RC Clan. Nah, gue pakai lab. Nah, ini tampaknya bisa banget ya, bisa banget nandingin si RC Clan-nya ini atau buff clan. Oke. Okay. Are you angry? Oke, okay, kalau gitu terima kasih yang udah nonton dan see you on the next video. Bye bye. Let's do dance. Bye. Bye. Let's do dance. Oke. Okay.